Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel Mengpo. Oke, untuk kali ini aku bakalan buat tes gabus. Hitung-hitung bonus saja dengan jajanan waktu SD ya. Mungkin buat kalian yang generasi 90-an tahu dong yang namanya es gabus. Aku masih inget banget kalau dulu kan masih satu warna ya. Biar lebih menarik lagi, kali ini aku bakalan bikin es gabusnya warna-warni kayak warna pelangi gitu ya. Oke, buat kalian yang pengen tahu gimana sih cara buatnya, tonton terus ya videonya. Oke teman-teman, jadi ini semua bahan-bahan yang akan aku pakai untuk membuat es gabusnya. Berhubung aku bakalan buat es gabus pelangi, jadi di sini aku pakai 3 pewarna makanan. Ada susu cair juga, ada santan kental, nanti ada aku tambahkan sedikit garam. Terus ada tepung hunkwe, aku pilih yang warna putih yang tidak berwarna. Terus ada gula pasir juga. Jadi kalau pengen tahu gimana cara pembuatannya, tonton terus ya videonya sampai selesai. Thank you.
es gabus ala Menpo. Cocok juga dimakan saat berbuka puasa ya. Oke, selamat mencoba.